Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Project. Bersama saya Fauzan. Kali ini saya akan coba sebuah aksesoris untuk gantungan kunci, yaitu key finder. Key finder ini saya beli di toko online, harganya cukup murah, cuma Rp7.000. Ya, Rp7.000, tidak sampai Rp10.000. Saya beli di toko online. Dan apabila teman-teman sekalian ingin tahu di mana link pembeliannya, silakan lihat di deskripsi video ini, sudah saya sertakan untuk link pembeliannya. Tapi perlu diingat, saya bukan penjualnya, saya juga membeli di toko online. Harganya Rp7.000 dan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau harganya tidak sesuai dengan yang saya sebutkan di video, ya saya bukan sellernya ya. Seperti ini saja kemasannya. Oke, bentuknya seperti ini, kecil, ringan. Ini bisa digantung ke kunci atau sebagai aksesoris kunci, tapi dia bukan hanya untuk aksesoris kunci ya. Key finder ini bisa difungsikan kalau kita misalnya lupa menaruh kunci itu di mana gitu kan, padahal ada di sekitar kita tapi dia terselip dan tidak nampak sama kita, tinggal siulkan saja. Enggak nyala nih. Oke, dia bukan yang enggak mau berfungsi, tapi di sini ada switch-nya. Di sini switch-nya masih dalam posisi off. Saya akan coba on. Nah, sekarang posisi switch-nya sudah on. Sekarang saya akan coba. Nah, dia berbunyi nih, kayak gini. Ya, mungkin harganya Rp7.000. Ya, kita nggak bisa berapa apa-apa ya. Tapi dia nggak lama juga bunyinya. Cuma sekitar beberapa detik. 5 detik kan lah, kalau nggak salah. Nih. Oke, di sini ada tombol. Ini tombol apa nih? Nah, ini tombol untuk center nih. Center LED yang warna merah seperti ini. Yang coba dia nggak berbunyi tadi, berbunyi ya tadi saya waktu saya letakkan, mungkin ya karena ada sesuatu yang bisa mendeteksi. Saya coba siulkan karena dia bisa menyala pada saat kita siulkan. Oke, dia langsung berbunyi nih, nggak perlu jeda beberapa lama, dia langsung berbunyi seperti itu. Sekarang saya coba lagi untuk siulkannya. Nah, tidak perlu jeda ya, langsung no jeda gitu. Jadi pada saat saya letakkan, saya coba untuk nah, ini berbunyi lagi dia. Jadi alat ini bisa berbunyi sewaktu-waktu dia error, mungkin seperti itu ya. Ya, tapi tidak apa-apa, bunyi pun tidak keras. Nah, berbunyi dia, mungkin karena ini ya, karena ada suara seperti ini tadi, mungkin dia mendeteksi itu seperti siulan mungkin ya. Ini nggak berbunyi lagi nih, coba saya lempar sedikit, dia berbunyi itu. Ya, harganya cuma 7 ribuan, kita nggak bisa berharap apa-apa ya, nggak ada juga barang atau produk yang sempurna. Ya sudah, lumayan bunyi lagi dia, atau dia mendengar suara saya kayak siulan gitu ya mungkin ya. Saya coba siulkan lagi, dia langsung berbunyi seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sebagai aksesoris juga, kalau kita lupa taruh kunci di mana gitu, tinggal silakan bunyi dah. Oke, nice. Ya, harganya nggak mahal-mahal amat ya, 7 ribuan. Ini apakah diletakkan di dalam lemari, apakah bunyi dia? Coba saya tunjukkan juga bagaimana hasilnya. Kalau saya letakkan ini di tempat yang tertutupi, dia berbunyi lagi nih. Apakah dia bisa mendengar siulan? Di sini saya coba letakkan dalam lemari ini. Nih. Dia berbunyi lagi nih. Kadang dia berbunyi terus seperti ini. Itu bisa kita off kan. Kalau di off kan, dia mati. Oke, saya on kan saja ya. Dia bunyi lagi nih saat saya on kan. Saya off kan. Oh, langsung mati. On kan. Gak ada bunyi. Tadi saat on dia langsung bunyi. Saya letakkan dalam sini. Saya agak jauh sedikit. Saya siulkan. Dia langsung bunyi tuh. Gitu ya. Saya coba jauhkan ke dalam. Oke, dia jauh ke dalam tuh. Saya coba lagi siulkan. Dia bunyi lagi. Jadi dia dalam posisi tersulit pun atau tersempit pun dia bisa menyala ya. Dengar siulan itu. Saya coba untuk posisikan dalam jarak jauh lagi. Nah, misalnya saya letakkan di sebalik ini, sebalik bantal kursi ini, seperti ini ya.
Nah, seperti itu. Sekarang saya coba untuk berada di ruangan lain. Seperti ini. Oke, ini saya tutup. Saya coba siulkan. Enggak ada ya? Enggak bunyi? Oh, baru dia bunyi. Seperti itu dia bunyi. Oke, saya coba lagi. Oke, dia tutup sedikit. Tadi tutup rapat, dia nggak bunyi. Tutup, agak buka sedikit pintunya, baru dia bunyi. Tapi ya, oke, nice juga ya. Nggak terlalu, nggak bisa terlalu jauh juga atau tidak mendeteksi suara yang cukup kecil si Wulan. Ini dia bunyi lagi tuh. Nah, bunyi sedikit aja saya siulkan tadi bunyi langsung. Saya coba agak jauhkan sedikit. Ini saya di sini misalnya kan kita nggak tahu di kehilangan kunci di mana kita letakkan tadi gitu kan. Jadi saya coba siulkan. Oke, dia bunyi langsung. Oke, tapi lumayan ya. Ini baterainya di mana nih ya? Saya mau di sini ada baut, mungkin di sini untuk ada baut ini dibuka untuk menggantian baterainya, dia nyala lagi nih. Apa dia memang bunyi terus ya bunyinya? Oke, tidak apa-apa. Nah, juga untuk kalau lupa menyimpan kunci di mana atau meletakkan kunci di mana bisa terbantu dengan ini juga sebenarnya. Tinggal dicilukan aja. Ya, mungkin ada errornya sedikit ya bunyinya. Mungkin dia dengar bunyi seperti siulan gitu, dia menyangka kalau kita sedang bersiul. Ya, tapi tidak apa-apa kalau misalnya diletakkan di tempat yang tertutup gitu kan, bunyi lagi dia. Misalnya seperti itu kan, kita lupa naruhnya di mana gitu. Tinggal siulin aja. Langsung bunyi nih. Oke, okay, nice. Ya, nggak apa-apa ya. Cuma 7.000-an gitu loh. Jadi, sebagai aksesoris kunci juga, ya, sebagai atau membantu dalam mencari atau meletakkan kunci di mana. Oke, okay, teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini, agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini. Komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.